Anda kembali bersama kami, pemirsa. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Capres Prabowo Subianto hadir dalam Rapimnas Gerindra di Jakarta. Rapimnas ini bertujuan untuk konsolidasi dan juga membulatkan dukungan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming sebagai Capres Cawapres di Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada kader partai terkait pencalonannya bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Prabowo meyakini bahwa tidak hanya Gerindra, masing-masing parpol pendukung juga telah berkonsolidasi secara internal untuk membulatkan kebersamaan dalam mendukung pencalonan Prabowo Gibran ini. Iya, Gerindra melaksanakan Rapimnas untuk konsolidasi dan juga membulatkan dukungan sesudah tadi malam kita Koalisi Indonesia Maju, ya, semua ketua kemarin malam berembuk dan kita sampaikan keputusan kita. Rapimnas Gerindra merupakan forum pengambil keputusan tertinggi partai di bawah Kongres. Agenda ini merupakan forum internal Gerindra. Dari Jakarta, Wita Hutagalung, Sebastian Pascal, Nusantara TV, melaporkan.